saya katakan bahwa berbagai program diolah di peringkat kementerian, semada dalam bentuk mikrokredit, dana mikrokredit, ataupun bantuan terus kepada petani, nelayan, dan peternak melalui kesatuan nelayan daerah dan bangsa negeri, pertumbuhan peladang kawasan, mendapat manfaat daripada berbagai program yang diolah oleh kerajaan ketika negara sedang berhadapan dengan keadaan pandemik ketika ini.